Batalion 7 Pasukan Gerakan Am Kuantan merampas 4,000 pil Yaba dan sejumlah mata wang dolar Amerika Syarikat bernilai 10,000 dalam serbuan di Kampung Sakar Tendung Pasir Mas semalam. Dalam serbuan itu, PGA turut merampas wang tunai berjumlah RM6,617, sebuah motosikal jenis Honda EX5 dan 3 unit telefon bimbit serta 4 keping kad ATM. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, dalam serbuan tersebut, pihak polis telah menahan seorang suspek berusia 22 tahun yang berada di hadapan sebuah rumah pada pukul 7.31 pagi. Menurutnya, menyedari kehadiran polis, suspek bertindak melarikan diri dan dilihat membaling plastik berwarna putih ke dalam hutan berhampiran. Hasil pemeriksaan mendapati di dalamnya mengandungi 16 paket plastik berwarna biru dan 4 paket plastik berwarna merah jambu berisi pil, disyaki pil Yaba dengan jumlah keseluruhan bernilai RM40,000. Siasatan jenayah narkotik Tanah Merah di tepi jalan di file Laku Mahang 2 Tanah Merah. Tangkapan satu lelaki Melayu berumur 41 tahun penduduk di situ, seorang penganggur dan juga dapati positif morfin. Untuk diisbas rekod lampau, 8 kes narkotik dan 3 kes jenayah. Rampasan Yaba 500 biji dengan heroin 20.2 gram, anggaran nilai rampasan RM15,000. Dan juga telah kita buat sitaan atas motosikal anggaran harga RM1,500 dan juga kita juga diriman 3 hari mulai 19 hingga 25 bulan 10.